kuasakan para sampeyan. Ananging sedurunge panjenengan iki pancen gagal yaiku buka ku tampi asalam hormati susu barang sampeyan. Iki katro susu. Kabeh sedaya para laskar Ulu Balang prajurit saking kota raja pejajaran inggih kula dalem sunun terima atas segala salam kehormatan sampeyan kang rasa kebingahan sebaliknya tanpa kuja pangestu ingsun nggih kanggo mimingkasan sareng mamah pandegi kanggo bapak kudu lo mimangkasi gayanjen sareng bibi kue ketik ajali sareng kulane coba mamah pandegi sing gayanjate isun rasa bangga marah sikap lan kegigian sampeyan benar-benar menunjukkan sewijining petugas prajurit sepi ing pamri rame gawe mengutamakan kepentingan umum menyampingkan kepentingan pribadi sekalipun situasi diguyur hujan tapi semangat kerja ora pernah kunjung padam ya. Sebab sampeyan iki merupakan prajurit-prajurit pilihan prajurit-prajurit teladan kang kewilang ledah ulah kridane yuda kridane senjata mahir dalam ulah kanuragan mahir dalam ulah keprajuritan lalu kang ngerti marang taktik strategi peperangan baik ilmu kenegaraan mama jidulo Boskardi Toba ajalah risilawasi mamaya beri beri mamerehan sik duwe tuang dewe eman saya ajai sebab sangka ini merupakan benteng-benteng pertahanan tanah pasundan pejajaran tertanam jiwa kesatria hari kesatria itu duduk karena bagus rupane orang hanya sekedar wandane kang tampan sing aran kesatria dituntut budi pakartini kanggo mengabdikan diri marang kebenaran lan keadilan mencunjung langit menapak bumi dalam arti mampu melindungi keamanan pejajaran dari segala serangan-serangan para penjajah. Mulanya pejajaran ini merupakan kerajaan besar di Pulau Jawa. Laras. Kerajaan kuat. Sebab ning Jawa iki anak kerajaan loro kang tergolong super power. Kerajaan besar. Mimi ayu. Sareng mame ayu iki. Kerajaan besar ning Pulau Jawa iki anak loro siji kerajaan Majapahit keloro kerajaan pejajaran ya isu ini wong pejajaran pejajaran ya ini perjurit-perjurit pilihan ya kata patut kudu kita banggakan ya perkibarin bendera kejayaan kang anak ini tata Sunda pejajaran orang anak musuh kang mampu menyerang atau melakukan invasi karena prajurit-prajurit kang selalu siaga memiliki ilmu-ilmu kang mumpuni. Ana mung ingat ya. Nggih sumangga. Kita wong dadi abdi, wong dadi aula, prajurit
iki ora cukup kelawan dari prajurit bae. Maksudnya kakang, tentunya anak klasifikasi anak tingkat-tingkat. Ya, sawangan para menteri-menteri, pejabat-pejabat elit di pejajaran. Iki orang hanya cuma kedar cuman dong dahulu. Asal-asalnya ini prajurit-prajurit lapangan. Iya, asalnya prajurit lapangan. Mama Siti, Mama Siti. Sing delat tar miring dewek mong santi. Iya bibi Siti Mama Siti sing delat tar miring. Kang Gogo Mama Cidan Mejidan sing Mejidan ngaton. Eh Kang Gogo ya. Ajaran Islawase. Bibi Rizki. Mama Pelangi Bibi Pelangi bos mainan sing lo sarange. Iya Bibi Bibi Pelangi Mama Sari Ayana. Emanan jadi pengenek prajurit-prajurit rendah kayak ulang-ulang mong karena semangat juang membara ya. Setiap yang tugas selalu aktif orang pernah ngecewakan ya. Singa kirim langkatnya karirnya nanjak manjak. Saya nikat, saya nikat, terus nikat ya kakak. Sing maunya prajurit rendah diangkat paning dari prajurit kepala terus diangkat paning dari senopati lan dari pejabat tinggi lan seterusnya ninggolo kita dua pepakem. Nah pepakem apa pada kakak? Lamun kita bisa menjalankan patang perkara sirah-sirah KB bakal jadi pejabat-pejabat teladan bisa kancik ning jabatan tinggi. Cara-cara tena patang perkara awas romo kakak atengnya maka gerakan apa-apa kesan patang perkara mau kakak mama peri sifnu itu mime peri mama jidulu si jidulu kacalari mama yu mime ayu sini pohon berkaya mame belangi mime belangi mama kecil sayi. Kagak bibi Haji Daria. Eh Bos Karpi. Mimi kasana. Papa Pandi. Sing duwe acara dhewe. Lamun sampean dadi petugas mampu menjalankan patang perkara mulus. Sampean bakal ngancik jadi jabatan tinggi ning pejajaran. Maka apa-apa pun kagak. Iki bahasa sang sekerta ya, bahasa sang sekerta. Nomor siji Pramani Sikapadam Samadiani. Nggih. Nomor loro Dina Dana Pramani Sikapadam Samadiani. Nomor telu Kamesu Bicara Pramani Sikapadam Samadiani. Nomor papat musyawadah pramani sikapadam sama dia. Oh, sesoyan prajurit pejajaran. Agak artine terangkan pertama. Pengen berur artine? Ya jelas. Sing pertama pramani sikapadam sama dia. Artine kita prajurit ya sekalipun tugasnya sebagai tukang perang tempur. Usahakan hindari pembunuhan. Oh senajan lagi perang untuk menghindari pembunuhan. Terus artinya dikenal membunuh makhluk yang bernyawa. Apa maning manusia? Lamun dua masalah. Dipelik modar daya sapa kang lasi. Mimi peri emang. Mimi kokong ngesari pipi. Acara ri mamai plangi meme plangi bos mainan kang cari ayu enak mama cari mimena sing dijaluk acalok digawe pusi kang bos karti bos karti kong pusi ngawangi lamun sampean duweni musuh mama rendi lamun bisa musuh mau sampean dipepet. Artinya ditundukkan ajaran kekerasan, ajaran pembunuhan. Musuh mau dicandang, dipekuk, dan jina penjara. Itu baru prajurit kang mulus ya. Orang anak kekerasan, orang anak pembunuhan.
itu pertama ya, pertama. Jadi kita berkenan membunuh makhluk yang bernyawa, apa maning manusia. Nomor loro, dina dana pramanan sisa badan sama dia. Artinya kita berkenan ngemir barang kang kudu miliki. Jadi turun ya kok kudu miliki orang nanti emet ya orang kenal. Ya dengan kita mangan barang sing kudu hake. Ya. Umpamane sampean korupsi ya. Mangan bagian-bagian wong sejen, mangan duit rakyat. Iku benar. Berarti merampas hake wong sejen. Merampas hake wong sejen. Ya. Kodok goreng-goreng belum lumpeng. Mama Cici ngomong kanggo ya Yesus wong siji mati batung batung calon tuan rumah 2000 sekitar minangkane masih ngormati. Nah sing ketelu nomor telu kami sumi cara pramani sikap padam sama dia. Artinya kita beli kena berbuat zina. Oh, orang-orang kena berbuat zina. Beli kena kita yang gauli wong wadon sing kudu muhrim. Iya. Brongo mame pelangi. Ya. Kita kudu melakukan iki secara halal kan bersih. Cukup kelawan garwa. Beli kena karo wong sing kudu muhrim. Iku artine kami sing bicara pramanis kepada semadiani kita berkena berzina. Nah, sing terakhir ya. Musyawada pramani sikapadang semadiani. Nggih, maga artine. Artine kita berkena berbohong. Ora kena berbohong, berkena berdusta. Ya. Apa maning melakukan fitnah? Sebab fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Laras. Patang perkara mau, lamun sampai di jalan agung ya mulus, lancar, sehingga sampai lulus bisa ngancik sampai dari pejabat tinggi, bisa sampai diangkat sebagai brahmana penasehat raja. Bisa beli. Laksanakan kanggo perkara mau. Patang perkara mau. Nah, senajan kita dari prajurit ya, kita tetap mengabdi kelawan tulus. Artinya aja pamrih ning masalah gaji gede. Sing penting kita tulus demi pengabdian kita terhadap bangsa lan negara. Apa maning saiki ya situasi pejajaran lagi sedih. Lamun ndeleng keraton pejajaran ibarat ndeleng bangunan rumah sakit. Oh bener ya. Lamun ana dipasakaken Badra Erawan. Surem paribawane ning sasaje keraton pejajaran. Iya. Ndeleng keraton pejajaran ibarat ndeleng bangunan rumah sakit. Senajan kedelenge megah, kedelenge bagus, ya. Tapi ning jerone, ya, sing akeh wong-wong lagi pada petangisan, lagi pada sedih. Ning jerone aku. Karena ning jerone digenahi wong sakit. Berarti pada karo ndeleng becane dana lagi. Insya Allah. Nah, ning kene prajurit, sebenarnya isun lagi merasa bukan nestapa. Mengingat keadaan keluarga keraton pejajaran Gusti Prabu Anggalaran iki duweni putri Kang Aspa Dewi Kandita. Memang keturunannya pirang-pirang sebab garwane pirang-pirang ya. Kaya dene lanceng temurang ya garwane garwa permaisuri garwa keraton ya. Mung Dewi Kandita itu sebenarnya keturunan permaisuri Dewi Lanceng Temurang. Sebenarnya Dewi Kandita itu anak selir ya. Anak selir. Iya. Sampean inget gelin. Kalau waktu zaman semana ya, 17 tahun Kang Mus kepungkur. Iya. Dewi apa Gusti Prabu Anggalaran pernah moro. Oh iya kula ingat Kakang. Ning alas bandel itu alas kidul. Alas kidul. Mung ning kono ketemu kelawan wong wadon ayu.
sehingga ketika terpesona demen kawin anak mesti wawa don mau wujud yang manusia wujud yang bangsa dengan cincin ya. Sehingga karena wong jodoh akhirnya kawin ya kelawan wando jamau yen ora salah wando jamau asmane coba ingat-ingat kata siapa ya mentilaka warmi mentilaka iya pokoknya warmi hari sebenarnya bangsa penawungan ya oh bangsa penawungan mong hari bangsa siluman itu bisa ayu bisa bagus ya nah sing akhirnya kawin kawin Gusti Prabu Anggalara sing akhirnya nikah-nikah meteng oh meteng ningkono oli telung bulan bobote ya Dewi Mentilaka mau ditinggal marang Gusti Prabu sing akhire sampe ngancik sang bulan si jabang bayi mau lahir ing alam dunya wujude wadon iya 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 lantas wujude wadon mau dipasrahkan marang Gusti Prabu Anggalara ya nah saya gede saya gede di asuh ning keluarga kraton ning para gayang-gayang di luar dugaan Dewi kan ditambah usia ngaji dewasa, semakin dewasa, semakin remaja. Waduh, ayu deh, orang-orang tidak ampun. Ayu deh, kata Laresnya. Bener-bener dari Wano Jakang sulis-sulis yang warni ya. Wano Jakang kayu pasusnya. Wano Jakang memiliki kecantikan laksana bidadari. Turun ke dewatan. Kaya-kaya sapa wonge sing diterpikat. Sapa wonge bergoda. Ndeleng kecantikane Gusti Ratu Kandida, Putri Kandida ya. Laksana sang mentari di pagi hari nggih mencorong indah akeh wong pada menunggu kedatangane siang jadi akeh para raja-raja para kesatria-kesatria sebenarnya sepikat sing pengen memiliki Dewi Kandida ada mau apa sih terjadi ya di luar dugaan ternyata Dewi Kandida iki saiki lagi nyandang gerangsa Dewi Kandida lagi nyandang papa, lagi nyandang gerangsa sakit. Sakit kang ora kunjung sembuh. Sakit mau semangat jadi aneh. Iki ngrusak ragane, ngrusak badane. Sing mau kedelenge ayu elok cantik ya. Karena kena penyakit mau sehingga akeh ya nanah darah sing keluar saking jasad bener kata mambune mambu busuk ya sehingga ning kene ketangisan Dewi Kandida apa iku sering kali ya para prajurit para utusan-utusan kang ngulati sada ngulati tambah jareng basane dukun kang luhung pendita sabdane nyata tapi bukan luwi jaring bahasane pengalaman ora ana sing mampu nyembuhkan penyakite kaya dene Dewi Kandida memang bener ucapane sampeyan berarti dukun wis mintak dukune alor kidul ngeten kulo nancak gunung temurun jurang tapi apa dukun langka sing mampu kanggo mampu nambani Gusti Putri nah ning kene Gusti Prabu Anggalara ngrasak tungkem bumi kelawan langit ya karena putri kesayangane sakit kang orang-orang kunjung sembuhe kuwayah temen lamun Dewi Kandida iki ora bisa diwarasake ya sebab Dewi Kandida iki lir ibar mutiara ning penjajaran ya bisa menyinari menerangi kaya dene kraton penjajaran sekalipun keturunan selir nggih nah ning kene sujare Gusti Prabu Anggalara coba pripun kata pripun coba dipai weruh marang ibune ya sing anane sedurunge alas kidul kaya dene Dewi Mentilaka nggih sebab ning kono ibune mbok menawa bisa ngobati titrine sing lagi nyandang sakit ning kraton nggih nggih dadi tugas semula kabeh para prajurit saking penjajaran iki orang Angelia berdasarkan perintah saking Gusti Prabu Anggalara kongkong tekak ning alas kidulan alas bandalingan nekani panggonane Dewi Mentilaka ibune Dewi Kandida aduh berat banget bae tugas seteng kita iki tugas kongkon mancing ning alas seteng iya alas makate urut dhewe bakas karan alas sampun masih kuat ngampret masih akeh bangsa yang berkaya yang siluman akeh satuan kang galak-galak waduh berat kang tugas iki
Para prajurit, tugas seberat apapun sampean kudu mampu melaksanakan. Sebab tugas adalah kehormatan. Alangkah yang murkane lamun Gusti Prabu gagal sampean menjalankan tugas. Mula semono isin orang suwe ngajak sampean sigra tinggalkan pancaniti kak min alas kidulan panggonane Dewi Mentilaka. Ya punten kakang, sedurunge kula menjalankan tugas miring tumindak kesampian manjing ning alas kepripun kula dene usul sing sampean. Ayo usul apa? Sebab keberuana usul. Keberuana marang sampean coba sawangan marang kabeh prajurit-prajurit jajaran katone lesu katone loyo yaiku memikirkan yaiku Gusti Putri kang lagi nyandung penyakit para waras-waras. Nang udan jeneng loyo. Nek priwen lamun dianakaken hiburan supaya gawe semangat marang kabeh prajurit-prajurit jajaran. Pripun pendapat sampean? Bener nang kene nganggo cara apa supaya kita tetap semangat aja sampai tenggelam marang kebukaan. Iya. Ingsun setuju lamun sampean usulkan kaya mangkono. Matur kesuwun kakang, matur kesuwun. Itung-itung kangge ngormati Bapak Tuan Rumah Bapak Supandi. Ningke sedulur dhewek kangge ngormati calon tuan rumah. Kangge tanggal 30 Bapak Dharma karo Ibu Embes. Bapak Dharma Setiawan. Bapak Mimi Kasminah. Aja gembes. Gembes Ibu Embes. Ya hormati karep sawer ge mau ne. Karep Bapak Tuan Rumah keting di sawer. Yo. Kang hormati. Hormati pengantin lanang pengantin wadon supaya aja lamun supaya ceria. Ayo dihormati. Ayo. Hormati Mama Dita karo Mama Yoga. Aja kuatir ge yo. Bapak Tuan Rumah keting di sawer. Bapak Supandi. Bapak Supandi alias Cetok. Kasana. Iya. Para pengkong kometing, coba sawer. Karo momen Andromimin. Ayo. Dihormati. Ayo hormati Mime Pelangi. Karo Mimina. Kanggo Bangayan. Kanggo Bos Karpi. Mame Rehan. Apa yo? Kanggo calon tuan rumah, Bapak Tuan Rumah, Bapak Dharma, dihormati. Kanggo Kang Dido. Kanggo Mimelin. Kanggo Mimelin. Agar terus. Sobat, Bos Karpi. Kanggo Mimelin, ale. Kang Dharma, Mimi Kasmina,
Kita jalan ke rumah. Arwa padang matau ibu. Iya mama kita, mama yoga. Kau mama pelangi, mama pelangi. Kesubut Bapak Dharma calon tuan rumah tanggal 20 para pemikas Mina. Bapak Dharma calon tuan rumah tanggal 20. Iya. Matur kesubut. Temoan sih. Temoan. Iya wis langsung. Kang agak sampe cukup hiburan Kang. Kabeh prajurit jajaran. Lagi aja terlambat ya. Aja membuang-buang waktu. Ayo ayo. Lama waktu lagi dulu. Mangga. Ayo ayo. Kita nyaksikan temuan dingin ya. Maka kang, maka maka maka. Ayo ya nak, kita cari kau ini. Kang kono kesi. Ora disangka-sangka. Sing ora diduga sulaya maninjang cile kodok ngreking blumbang wong siji dipatung patung wong siji mah mimi ayu mame ayu aja godok murak ning pange gagas bisa ning atine mama haji dulu bae panggo guru salim sing ganteng dhewek kang untune kripis kanggo kang jarmat calon tuan rumah dhewek aja lali selawase kabeh pasukan para prajurit ing pejajaran nggih katur sumang gagah ingat iki merupakan tugas kang tertutup nggih rahasia ayo kita bebarengan kumpul ya ning sajrone alas mimi perisane ya to coba gongor mati mama lela mimi lela sing duwe soting ning santing kanggo ngormati guru salim ora kalen kanggo ngormati papai pelangi mimi pelangi sing mandhewe kebo pendek sinabawana karo mamai adung karo bos dembay sing duwe lulagung ayo kin sang sing kakang kumpul bebarengan manjing sing sejore ngalah mangga mangga ayo kumpul 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 ayo sisi mimi sisi kanggo mimedani sing duwe latar miri bagus ilaire salali bocah pun mau kok ora jadi bijak
nyiseni anak-anak tujuh sudah. Aduh. Tenang. Mangga. Mime Yudi wong jemuk kaca sumpah. Apakah sampean mangkat saking keraton penjajaran orang amprok lajong omong lawan sewijining masyarakat kang berpihak terhadap divisi bagian dalam boten kaya dene mamai pelangi mime pelangi ya. Mamai lelang mime lelang mime sari mime koko sampun lali mamai adi bos merah ya. Sebab kuning wong-wong pasukan divisi kang dipercaya parang pasukan divisi bagian dalam memang leres kakang karya gobala iya. Jengkarit kabeh prajurit-prajurit bagian lawan tumrap panak sejarah galas boten wonten ingkang sumer hebate wong peduluran ingat mengapa pantangan ngerahakan seluruh para pasukan nggih ing penjajaran sebab iki merupakan tugas tugas saking Gusti Dewi Manggala. Iman saya mimika sana sing duwe ajan keluargane Gusti Manggala kaya jenis Gusti Dewi Lancang Semurah iki tugasane tugasnya bertentangan karo hukum bertentangan karo hukum ini pemerintahan dalam penjajahan maksud saya ini tenang Mame Bali masih hormati mengenai tentang pemerintahan wilayah pejajaran sementara ditunda. Ya. Wis aja dipikirkan teman-teman. Ada keberadaan wilayah pejajaran saat saja aman dan tentram terkendali. Memang harus kata. Mame Jidan ini Jidan Senana Widange. Lalu sing sopan bedange kopi bae aduh ramon kenapa bencut civil kanggo mamakung niku santik iki sing bener coba kalur kita lagi ngobrol berpenting-penting nggih rongo kakang apa kang gani ucapan pribadi si kakang nggih mangga mama supandi ingat gagal menjalankan tugas jiwamu kang tadi tarung sira bakal dihukum bantung alun-alun wilayah penjajahan gila rasa panjang kali memayangan sing jadi persoalan tugas iki berkaitan karo hukum maksud panjenengan si kokong-kokong pun melakukan tindakan penyergapan ya. Semakin orang mengerti kakang Arya Gobala mengerti Mimi Ayudi wong sing kaca Bedange kopi bae. Budak. Ya ampun. Bedange kopi bae. Aja guyonan juring. Sampai megat aja dari sendasing ini ada pecut. Bakal ketemu karo bunda mana? Mimi piri sing duwe ton dewe. Bakal ketemu karo Mimi wilaya kono. Ya cublok suweng. Angel bucara dedan kurusnya. Kadang-kadang sok sangat terpecah kalau mung wes apes dadi malam. Kelas. Kanggo Noketi. Layu sore padani ci. Panjenengan ngutarkaken bahwa kabeh pasukan divisi bagian luar meneng anane ngalas iki dalam rangka tugas saking Gusti Lancang Semurah kengkeng nyergap. Nyergap sinten di antarane? Ingat ae. Mesiti si gelatar miri sing disergap ilaeli sandiwara lingga buana bocah cuhun ya bocah warna wong ngobrol ngomong ditutup-tutup beri menitong mentok juring bener serangan satu aja lagi bos di dalam Lah sing ngomong lah. Sira sing nyampe akan tugas karo blotong. Konon kita wis pegel ngurus sira kalu. Ya wis pinggir. Kita sing dadi bawah lah sira sing ngomong karo blotong ditugas nang sira. Mana pojok. Saya biasa nafsu pikir sira. Wis karuan lagi pikiran.
Tong, apa? Jadi sirah kok ini lagi apa ini? Ya ampun lagi apa? Lagi ngobrol tentang tugas saking Gusti Lancang Temurang, Gusti. Karo siapa ngobrolnya? Karo kalur. Kok kita dulu ngomong? Ya bagian ngomong sesana. Eh menang apa kalur? Jadi kalau menang apa kali jangan jengit udah bisa beri AI. Dadi pengen jadi pemimpin ganti Kakang Gombala. Ah coba blotong. Rambutnya di met. Apa? Rambut klambine ganti. Urupan. Ora baik kan rambut itu mam lulu. Sembarang oli nyampuk. Kita mam bolane gas sambal bae. Lapor. Apa? Lapor. Siapa sih lapor? Iya sebenarnya masih ada sih lapor di bawahan goblok. Iya laporan. Ya sok lapor apa? Tugas sok kangge selanjutnya Gusti Kalur. Nah, tugas kangge selanjutnya. Iya. Blotong tek tugas akan dikena Kalur. Tugas apa, Pak? Usus jaga timbangan ya. Oh. Ucet dan ngono. Masa ya tugas jaga timbangan? Istilah mana bae kesatuan kanbes sing menek. Karena kita satuan. Durung kena durung apa gegeran biar. Ae durung kena kan. Gedek biar. Kita kepuyung kalur. Bakal diri siapa punya. Ini blotong kayak rombongan banjir anjing. Bocah sing anu baranjing bae banci. Kita karmelu rombongan konon bae apa ya. Saya tugas saya nak fuh. Ah, jelas baik banget dah sampai dari rombongan kau, dari rombongan tukang babak. Kita tinggal lagi mikir. Apakah Gusti Lancang Temurang yang ikut diperhitung akan untung melawan petunjuknya? Melakukan tindakan pelanggaran yang bertentangan karo hukum sing berlaku di wilayah dalam penjajahan. Ya, apakah Gusti Lancang Temurang yang pimpinan? Termasuk pegawai pemimpin. Oh, jadi Gusti Kemurang. Ya. Sing nomor loro. Apa kang? Ya. Garwane pimpinan kang nomor loro. Yaitu Dewi Lancang Temurang. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya netaki. Kongkon melakukan tindakan penyergapan. Nah, sebab cita-cita dan harapan Lancang Temurang iki kepengen menguasai singgasana dalam penjajahan. Oh, dadi tujuan Gusti Lancang Temurang pengen jadi pemimpin anak ing penjajaran. Iya. Kawurana putri agung dalam penjajaran. Dewi Kandita merupakan pewaris tunggal pemerintahan dalam penjajaran. Nggih. Saat saiki lagi nyandang penyakit. Penyakit orang umum karo batur ngge mambune amis mambune mambu blenak kawuruan sebab penyakit mau dudu penyakit sing sebenere bakal pengen berulur. Penyakit apa jarene Haji Dari aku pengen penyakit gawean oli nyantet. Oh penyakit kuwon kok Kang oli nyantet sing dingin bagus dilancang kemurang ku salah. Salah kena. Nyantet pimpinan kena rabine kalur. Mendadak busung megar. Sehingga beli bisa ketulungan. Sing dingin kalur. Ya kan mabongen. Ya. Sekin ki blodo. Si kakang kokon makan tindakan. Open penjegalan. Sebab para prajurit istana. Ya. Dalam penjajaran ini. Lagi di tugas terhadap pimpinan Gusti Prabu Anggalara. Oh, kerungu ya Yunani. Kongkon ngulat di wisada. Wuruh wisada. Ya wuruh. Apa wisada? Goncing. Nah, duduk goncing setan. Dari apa? Wisada ini jaluk waras. Tambah. Lurun lambah. Ke awal jajaran para pasukan divisi bagian. Dalam si kakang ditugas bimbing carane supaya para pasukan ini mendapatkan kegagalan aja sampai ya oleh sewijine tambah kakang pribadine Dewi Kandita Gusti Lancang Temurang harapane
tujuannya supaya larangan kita ini supaya mati aja waras. Sebab diri kita ini merupakan batu sandungan. Ini memang leres gagal. Pinangnya pewaris tunggal kelar kerajaan pejajaran diri kita. Jadi tujuannya supaya diri kita ini mati aja sampai mati terbunuh, tapi mati karena penyakit. Kumpulan sendiri kang Uwir Blotok. Seniki kula mengerti atas ujub marang panjenengan gagah bahwasane sekape pasukan divisi luar anane ngalas iki sing senantiasa kanggo mencegal lumampahe prajurit-prajurit divisi bagian dalam sing bakal nglatih obat kanggo nambani Gusti Ayu Kandita. Mulane kita pesen karo sira kabeh seluruh para prajurit dan para perwira negara ingkang kula hormati, atas tindakan sampean iki melakukan tindakan pelanggaran jujur sampean iki aja sampai keberuan ning tokoh masyarakat kang terpandang, aja sampai keruan ning Mimi Kaji Rasmi, aja sampai keruan ning Bapak Kaji Nawi, aja sampai keruan ning Bunda Mana, aja keruan Mama Siti, iya bener Kang Cari Ibu Ena, Mama Pelangi Mimi Pelangi, Mama Jidat Mama Lela Mimi Lela, Mama Madu Gusti Balurang, sebab niki wong parah karo Gusti Pati Anggalara. Iki memang leres. Merupakan pimpinan yang berkuasa di wilayah dalam penjajahan. Lama kita tindakannya keburuan, pasti kita bakal dilaporkan. Lo ya pasti kayak urusannya si kakang iki dipecat atau dipenjara. Aja sampai si kakang dibunuh mati. Karena pelanggaran iki bertentangan dengan hukum sing berlaku di wilayah dalam penjajahan. Memang leres. Secara logika kita sebagai pejabat Tonggoro bisa melindungi rakyat, tetapi menciptakan kegaduhan yang orang bisa menguntungkan di pemerintahan dalam penjajahan. Mungkin memang leres gagang ayah kepala. Jaring bahasane sing dilambangkan marang mulai iki tindakan anarkis sing melanggar dari undang-undang hukum sing berlaku anak ing wilayah penjajaran. Mana kita berunding loh dong, berunding empat mata kelawan Gusti Lancang Samurang. Lama mengharapkan kematian daripada Dewi Kandita. Ya memang Dewi Kandita kecantiknya luar biasa. Ya iya dari Kang Wir sing di mabes. Kakak wis jeleng Dewi Kandita kaya-kaya patang taun lah beli bosen. Tapi bakal dalam rabin yang ngalur. Aduh semenit gawa aduh senep-senep. Gagak kita ada panganan bosok. Artinya cantiknya luar biasa. Ya iya. Cantiknya laksana widadari putun sing kaya ya. Kelihatan cantiknya kaya wong sing sedakap ning jero. Oh siapa ya Yunanita? Sing ireng kaose. Oh siapa sih Kang Jambo? Ayo ono persis. Ya. Nah, tujuan sing Kang yen mengharapkan kematian. Ya. Jare Mama Haji Julo ya Mimi Bu Aminah ya. Terus jare rombongane Karbut ya. Ya bare Kang Wir sing Bapak. Iya Kang Wir ya. Jare Bapak Haji Nawi angel-angel temen jemateni wong. Ya iya. Ya jare diculik bae. Terus dipateni. Dipateni bangkene dibuang. Bangkene dibuang. Tetapi sangat meragukan dong. Andai kata kita melakukan tindakan penculikan, terus terbunuh, bangkai mau dilacak, ting para petugas istana bagian dalam, otomatis lawan jelas, bakal diketahui sebagai pelaku pembunuh mama. Tetapi kalau lama kita lewat sewijining penyakit kekiriman, angka sebut santet, atau kecacat, sebab langkah bukti bebas perkara langkah bukti langkah fakta fakta orang bisa berbicara ya memang hebat Totong. Tujuan Gusti Lancang Semurang ini memang bagus, sangat cerdik ya kan. Takatkan politiknya halus bagaikan belut putih ya. Takatkan politiknya halus ya tajam bagaikan sembilu. Tapi si macam dihawa marahkan si kakang ini lamang si kakang amplok bajong ya. Segala perbuatan si kakang diketahui jadi para pasukan istana divisi bagian dalam otomatis bakal terjadi perdebatan. Oh yang pasti lamun pun dalam rangka penjagalan ini orang diatur penyamaran, orang dilakukan penyamaran otomatis kan jelas divisi bagian dalam pasti mengenal wajah-wajah tapi pasukan divisi bagian luar jelas sedangkan sebagai tertutup merupakan tindak kejahatan tanpa berencana. Hukumannya ya rolas tahun mengduhur ini betul mending mati daripada kita dihukum. Ya iya, nama baik hancur lebur papan-papan polisi. Nah, lu tong alur lan sese. Jelas kabeh nyata. Pemerintahan
wilayah pejajaran ini ditambang pintu kehancuran. Terjadi pertumpahan darah satu saat berbutan dan dudukan. Ayah jenis lancang semurang pengen jadi raja. Sebagai garwa selir atau rabi nom. Termasuk ayah jenis Dewi Kandintai. Ya apa mana sebagai pewaris. Sebab wilayah pejajaran ini duduk merupakan kerajaan dinasti. Duduk kerajaan demokrasi. Duduk kerajaan demokrasi tetapi kerajaan dinasti monarki absolut. Merupakan kerajaan keturunan. Turun temurun siapa kang merupakan pewaris tunggal. Iku kang berhak mengatur menguasai singgasana ini pejajaran. Ini memang leres kakang. Seniki kula mengerti apa sih dados tujuan Gusti Lancang Kemurang. Sing dados harapan kula mudah-mudahan apa sih dicita-citakan marang Gusti Lancang Kemurang iki tercapai lan terlaksana. Kita bersumpah kalau sampean kabeh. Mangga. Bahkan Gusti Lancang Kemurang sempat berjanji lawan si kakang sebagai senopati. Divisi bagian lapangan. Andai kata cita-cita dan harapan terbukti sampai mampu menyingkirkan jiwa yang kaya Dewi Kandinda, otomatis kerajaan ini sing berperan adalah Lancang Kemurang. Lantas sampai bakal bebek kehidupan sampai bakal dibayar hadiah. Apa hadiah kak? Dibayar hadiah. Hadiah sampai ini jabatannya di tingkat atas. Oh, ditajak akan maksudnya. Umay dibangun, gajinya dinaik akan. Najak. Tapi anak larangan. Larangan. Rumah tangga belum kena duit anak. Si. Ya jari pimpinan ayah ngonon. Kelitri. Sebab kamu duit anak khawatir membawa kesengsaraan. Konon. Mending duit anak bisa ngurusi. Anak pating belarat, pating seruntul kainakan bedul. Gua yang jari pangeran. Hukum menurut pandangan Gusti Lancang Kemurang. Jadi sampean iki menerima apa beli? Lama gaji dinaikaken, umay dibangun, lantas sampean iki duwe anak rela beli. Lah kaya-kaya apa ora rela, Kang? Kenapa sih ora rela, Kalur? Ah, ya basa to, kita pengen duwe anak. Kalur. Kita kinggelang sirang sampai kapan mangsang anak-anak. Iya tah. Ya iya. Ya. Yang buktine lagi wingi kemlentis. Kecuali Rabi Nina. Oh ya iya kita mama sama tengah kan. Iya gagang. Nah, pripun lamun kula gadai ide gagang supaya wajah-wajah pasukan divisi luar iki ora keberuan marang divisi bagian dalam kakang. Ya, maksudnya dicolongi kabeh raine supaya jangan denger. Awas ya. Sukiki para prajurit iki ya divisi bagian dalam iki melewati alas kiri. Sampai kudu bisa merubah sikap sampean. Aja penampilan kayak prajurit divisi bagian dalam. Raine sampean supaya orang terkenal. Sampean raine diberang-berong. Pakaine ganti kira-kira kayak wong edan. Supaya aja dikenal. Jadi kenal kan. Lomong kita bertindak demikian. Penampilan kita dikenal. Wah, mama kaji dulu beli samar. Tindak kejahatan dilakukan di divisi bagian lapangan. Otomatis tekanan itu dulu istirahat dikit. Tekanan isi kakang sebagai komando perang di divisi bagian lapangan. Ya, tapi ingat, ada beberapa manusia sih aja diganggu. Mama kaji Nawi, Mimi Haji Rasmi, terus Bunda Mana. Nama Mae Sisi Sindwe, Dermaga Miring. Latar Miring. Iya, Mama Haji Julo. Mamae Lela, Mimi Lela. Bener. Ya. Terus Kang Kerman ya. Sing duwe toko pian calon tuan rumah. Siji maning sing penting. Siji maning sing penting. Iya iku Mamae Pelangi. Mimi Pelangi pinangkat bos mainan. Sebab wong-wong tersebut manusia kang duwe saling pengertian. Saling menguntungkan di antara kita lawan mereka. Ini memang leres sekian bagi-bagi waktu ya si kakang saat seki ngobai kebebasan karo sira kabeh hitung-hitung kanggo pembangkit semangat bapak tuan rumah sasuwarga ya menungsa cuma berencana ketentuan anani dan pencinta alam semesta tinggal menerima apakah anak yang leres dan merupakan tantangan ya tinggal kita terima mudah-mudahan mengkok jagat yang kompengi ya aja sampai udang mudah-mudahan ya kalur kanggo ngurmati mamai adung ya minangka bos pertapa Arjuna ireng mamai agung yang